Bos? Oke mas? Mau izin bagi kartu. Ada kancane orang? Urung takon aku ya bos. Yuk, ke dini ini apa? Mau kagin drilling bos. Mbak Tari? Mau survei di gulungannya sehidup bos. Kapan Andi? Siap bos, mau ke nasabah pembinaan. Ini lho mas Eko bagi kartu nama gitu. Oke bos. Mbak Ji? Ini kan mas Eko karo Odi apa yang bagi kartu. Pakai konsumsi. Oke bos. Kau masukkan jalur bajian, Mbak. Siap bos. Berangkat. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih ya kehadirannya. Ini saya dari BRI bersama teman saya. Ya. Di sini saya akan mencoba membagikan ini apa kartu Kusuka, ya. Kusuka ini kan kelompok peternak, ya. Pembenih lele kalau di sini ya. Iya, pembenih lele. Ya. Ini kartunya sudah siap semua. Nah, di sini kita juga pas kebetulan ada program permodalan untuk benih, kan gitu. Namanya kur mikro, gitu. Di sini bisa sampai 50 juta. Oke. Nanti misalkan jenengan berkenan, mungkin ada penambahan untuk kolam dan sebagainya, nanti bisa menghubungi saya. Di sini udah ada nomor saya semua. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak. Masih ada tidak ada, Pak? Oh, kemana? Ke Sakirem. Oh, ke Sakirem. Oh, di mana? Suwana. Oh, Suwana. Oh, pripun? Lancar ya di sana ya? Lancar, berkat pinjamannya sampai. Oh, yes. Alhamdulillah. Melu seneng banget ngene iki, Mbak. Heeh. Pripun? Ketinggalan jenengan iki ketok wis mel lunas iki. Njuk menah ra? Nggih, menapi nggih, benjang. Oh, besok atau mungkin ada saudara teman yang mau ngambil mungkin sesama. Pak Jumadi, Pak Jumadi ler mriko? Nggih. Oh, iya nanti coba tak ke sana. Nah, selama ini jenengan itu untuk apa transaksinya lewat apa, Pak? Nah, di warung kita ini BRI katanya. Wis pangelan ah iku. Terus ya, Pak ya. Iya. Kita punya aplikasi yang namanya Brimo. Jadi jenengan enggak usah antri. Jam berapapun jenengan ke bank, biasanya kan dengan antri, jenengan langsung bisa tarik tunai, mau transfer, mau pembelian pulsa listrik, simple mbak. Karena kedepannya bank itu sudah pakai digital semua, jadi tidak memerlukan transaksi tunai. Biar jenengan transaksinya lebih mudah daripada jenengan ambil tunai. Gitu mbak ya. Gium terantri. Kapanpun jenengan di rumah bisa transaksi lewat Brimo. Pak Jumadi. Nggih, mangga. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mas sehat. Niki Mas nembe makani benih lele. Oh nggih. Sudah lama, Pak, jenengan lelenya? Niki nembe baru umur 6 hari, Mas. Yang 6 hari ya. Nggih, 6 hari. Yang kemarin yang sudah besar-besar sudah laku terjual. Nggih, kemarin dapat duit ya sekitar 15 jutaan. Mas. Alhamdulillah ya, Pak ya. Lancar ya. Nggih, syukur alhamdulillah, Mas. Oke. Okay. Saya dapat informasi ini kan, dari Mas Jadet kan itu sanjangnya itu Mas koncoku ono iki Mas sing meh dipo ijaman katanya kurang modal Mas. Oh nggih Mas, betul nggih. Terima kasih jenengan kan Pak Jumadi kan ngoten makane kalau dugi mriki. Nah nggih, lah pripun? Nggih, memang rencananya gitu Mas, dengan 15 kolam ini rasa-rasanya masih kurang gitu loh. Kira-kira nih Pak Nggih, misalkan tak paringi jenengan kebutuhannya berapa ya Pak ya? Sekitar 50 Mas, itu bisa nambah sekitar 20 kolam lagi itu. 50 nggih, cekap nih Pak 50 Pak? Nggih, ndak nambah? Nggih mangke lihat situasi dulu ngoten. Oh gitu. Nggih, untuk sementara nggih cukup 50 dulu. Oh nggih, siap. 50 nggih. 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 Tapi sing kur wonten Mas nggih. Kur ada, nanti kangge jenengan khusus lah nanti kur. Kang usaha jenengan kan UMKM nanti. Ngeten. Sahabat bukan tentang aku, kamu, dia, ataupun mereka. Sahabat adalah kita. Kita yang tumbuh dan berkembang bersama. Mantri Sahabat Komunitas. Bersama komunitas UMKM, kita tumbuhkan ekonomi di negeri tercinta kita ini, Indonesia.